Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kesempatan di sini teman. Setelah sekian lama kita nggak sempat kesini karena banyak kesibukan di desa dan juga banyak kesibukan di truk. Oke teman, alhamdulillah saat ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya masih dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas rutin kita setiap hari. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman semua diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah kondisi kebun kita saat ini itu lumayan baik sekali. Seperti biasa, tapi sayang rumputnya subur sekali, teman-teman. Setelah diguyur hujan berapa hari belakangan ini, jadi rumputnya cepat sekali besar. Oke, ini kondisi cabai kita itu, teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai membaik, tapi daunnya agak keriting teman. Daunnya agak keriting, buahnya lumayan banyak ini. Tuh, buahnya mulai tumbuh teman, mulai berbuah. Setelah kemarin itu rontok terus buahnya, tapi sekarang itu mulai lengket buahnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi buah yang lengket. Oke teman, jadi tadi itu kita itu baru sampainya pagi ini teman. Kita itu sempat slip juga di jalan tadi. Kena hujannya terus-terusan di sini, jadi kita itu kotor semua teman. Jadi kita baru sampai kebun, jadi kita itu dipanggil sama Pak Dedam Budi. Ah, kita harus mampir situ dulu. Jadi setiap kita sampai di sini kita utamakan mampir di tempat Pak D karena kita sudah lama nggak mampir ke sana teman. Mudah-mudahan Pak D dan Budi diberi kesehatan selalu dan dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas di kebun sayurnya. Oke teman, lanjut kita ke sana dulu. Inilah kebun kita itu. Ini kemarin kata Pak Deh ada sapi juga masuk sini teman. Ini makan singkong kita ini. Sapi ini emang parat sekali teman. Nah ini dimakan sapi tuh. Oke teman, kita lanjut sana dulu. Nah di sini juga kemarin itu teman dibersihin sama Bu Deh di sini. Nah ini bersihin sama Bu Deh. Pas ini alami bersih sekali tuh teman, saya bantu sama Bu deh bersih-bersih di sini. Oke, inilah kondisinya di sini itu teman. Perbesaran saya sama Bang Deka sudah di semua bersih sama Bu deh. Terima kasih juga karena kita nggak masuk-masuk, mungkin Bu deh bingung melihat rumput-rumputnya sudah seperti ini kemarin itu teman. Jadi jabut sama Bu deh tuh, lumayan lebar ini teman-teman. Alhamdulillah ini kondisinya kebun kita itu. Nah ini teman, apa nanas kita ini sudah mulai tumbuh tuh, sudah mulai tumbuh nanasnya alhamdulillah. Tapi yang kemarin kita dapat dari tempat mendadang belum sempat kita tanam, mudah-mudahan dapat juga kita tanam dan akan tumbuh subur di kebun kita. Oke teman, lanjut kita tempat Pak D dulu tuh. Oke teman, kita mampir dulu tempat Pak D tuh. Pak D nya ada di kebun. Gimana kabar Pak D? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, di kabar Pak D dan Budi sehat teman. Tuh, kita lihat dulu kambing seperti biasa. Lihat kambing dulu kita. Nah ini teman, kita lihat kambing dulu. Tuh, kita disibukkan di kerjaan teman, kita jarang ngasih kambing. Nah ini kambingnya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini makan sudah habis ini. Nanti kita carilah tuh, alhamdulillah. Oke, kita di ajak ngopi sama Budi dan Pak D teman. Kita ngopi dulu tuh, kondisinya lemah alhamdulillah, baik-baik saja di sini juga parinya teman. Nih parinya, buahnya lumayan ada ini. Sama kena penyakit seperti itu punya kita kan, daunnya busuk tuh. Nah kita dikasih kopi man. Oh dia cemberut. Apa nama kucing ini Budi? Nama kucingnya apa? Mutiara. Waduh, Mutiara teman.
Tuh, mutiara tambah besar, subur badannya. Tuh. Sering ikut kalau di sini ya. Oke, kita lanjut nanti videonya. Oke, tadi kita pertama-tama kelihatan memasak air karena air kita itu habis. Air masaknya, kita masak air dulu, teman. Oh, kita masak air dulu. Kita banyak sampah, teman. Kita masak air dulu, guys. Ini kita ngidu apinya pakai karet. Iki pelepuk ini nih, wah iki terang, guys. Nah, memasak air ini sudah kita letakkan api, api itu pun sudah hidup, teman. Tuh, jadi kita lanjut kegiatan lain. Oke, teman-teman, jadi kita awali kegiatan kita di kebun, yaitu membabat di pinggir kolam kita ini. Nah, karena itu apa, air kolam kita itu berubah jelek, teman. Berubah jelek seperti ini. Nah, tuh airnya. Tapi masih enak, enggak bau. Tapi berubah jelek. Ada kemungkinan itu karena sebelah sana itu semak. Ke sebelah sini sudah kita babat kemarin itu. Dan kita lewati terus berjalan kaki, teman. Jadi agak bersih sebelah sini. Di sebelah sana itu semak sekali, teman. Jadi kita babat dulu. Sekalian kayu-kayu yang disukai oleh kambing itu kita kumpulkan untuk dijadikan makanan kambing. Nah, ini semacam bangkirai ini atau anggrung kata bahasa Jawa. Jadi kita kumpulkan, teman. Anggrung juga itu banyak macam, teman. Ada yang seperti ini, ada yang batangnya agak merah. Nah, yang batangnya agak merah itu paling suka sekali kambing makannya. Jadi kita kumpulkan yang agak merah. Tapi kalau yang kayak gini enggak kita kumpulkan. Baunya pun ini tuh apa, pesing. Pesing sekali, teman. Nah, tuh baunya pesing sekali. Jadi kambing enggak suka. Dan juga kata Pak D itu kambing bisa mabuk, teman, kalau makan yang daunnya hijau kayak gini. Batang hijau kayak gini. Jadi kita sekalian babat pinggir kolam dan mana anggrung yang berdaun merah kita kumpulkan, kita jadikan makanan kambing. Oke, lanjut kita mulai membabat, teman. Kita mulai babat dari sebelah sini dulu. Oke, lanjut kita mulai membabat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Thank you.
teman-teman. Yang kayak gini itu kami suka ambil pucuknya. Kita kumpulkan. Oh,
Oke, teman, ini sudah terbabat. Kurang lebih separuh perjalanan ini terbabat, teman. Sejuk sekali dan juga cuaca panas sekali. Kenapa di pinggir sana, teman? Kita tinggal saat yang masih ada anggrungnya, karena itu tidak mengganggu pinggir kolam kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat kita bermanfaat lagi untuk makanan kambing, teman. Nah, karena kita sudah lumayan banyak dapatnya, jadi yang ini kita tinggal lagi yang serutnya kurang lebih separuh perjalanan tuh, teman. Oke, kita istirahat dulu karena panas sekali, teman, dan juga sudah hampir suhur hari ini. Kita istirahat dan juga kita akan bawa makanan kambing tempatnya Pak Di tuh. Alhamdulillah kita lumayan banyak dapatnya. Oke, teman, ini dapat kita makanan kambing, alhamdulillah banyak sekali, cukuplah untuk siang dan sore ini. Mudah-mudahan cukup ini. Jadi Pak Di tidak payah lagi cari rumput, karena rumputnya sudah ada. Oke, lanjut kita pikul tempat Pak Di, teman. Kita istirahat dulu. Panas sekali cuacanya. Lumayan sekali. Nah, mana dapatnya? Ikut. Main. Nah, alhamdulillah. Dapat rumput. Nah, teman, jadi kita tadi kasih sama Bang Jack semangka tuh, karena di sini itu cuacanya panas sekali, teman, jadi belum terlalu matang seperti ini tuh, batang sudah mati.
ini terpaksa dipanen, tapi lumayan sudah manis teman, sudah manis tapi belum terlalu merah. Itu lumayan untuk melepas dahaga waktu panas suhur ini, kita dapat rezeki dikasih semangka sama Bang Jack. Tuh. Tuh semangka coba. Sorry teman, tidak baju karena panas sekali, kita baru habis membabat. Kita makan semangkanya misalnya. Mantap. Oke teman, lumayan untuk apa? Merdah haus di tengah siang hari ini. Kita makan semangka. Oke, mantap. Oke teman, alhamdulillah kita sudah mengantar pakan kambing tempatnya Pak D. Tuh di sini juga kita sudah masak air, alhamdulillah teman. Sekarang itu suhur, kita istirahat dulu karena panas sekali teman. Oke, sampai sini dulu kegiatan saya di video ini. Terima kasih atas dukungannya yang juga telah menonton video-video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan jika ada sikap atau tingkah laku saya dalam video ini teman kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman kondisi saung selama ditinggalin, jadi semerut.